Okey. Okey, baik. Soalan nombor satu. Okey, Alia Khairina berikan jawapan ya. Antara tahun 1831 hingga tahun 1832, British menghadapi tentangan daripada penghulu Dol Said Pinaning. So, soalan dia, mengapa British ditentang di Naning? Kenapa? Adakah A, pembinaan balai polis, B, mencabuli perjanjian damai, C, arahan membayar cukai hasil, ataupun D, pengenalan peraturan tanah? So, apakah jawapannya, Alia Khairina? Adakah A, B, C atau D? Tuliskan jawapannya di Zoom chat. Okay, satu jawapan. Boleh Alia? Okey, jawapannya. Okey, Alia Khairina kata jawapannya adalah C, iaitu arahan membayar cukai hasil. Ya. Terima kasih banyak Alia Khairina. Jawapan ini betul. Okey, so nombor satu jawapannya adalah C, arahan membayar cukai hasil. Okey, Raja Irina, it's okay. Okey, nombor satu adalah C. Terima kasih banyak Alia Khairina. Baik, soalan yang kedua. Okey, kita berikan kepada Zarif. Ya, Zarif, silakan Zarif. Pertama, Dol Said dan Pinaning British. Apakah faktor kejayaan Dol Said? Ya. A, B, C, D? Mak Ai, tak dengar betul suara kamu ni. Sekali lagi, A, B, C, D. A, okey. Muka cikgu. B, cikgu tengah dengar kot. Suara dia no di hujung balik gunung. Kan? Dia kata okey, iaitu apakah faktor kejayaan Dol Said, iaitu jawapannya adalah A, permuafakatan pembesar. Ya, betul. Terima kasih banyak Zarif untuk soalan nombor 2. Memang okey, Dol Said menang kerana adanya okey muafakat okey dengan para pembesar. Baik, itu nombor 2. Nombor 3 kita teruskan dengan iaitu Tarun. Silakan Tarun. Maklumat berikut berkaitan campur tangan British di Negeri Sembilan. Pada tahun 1876, jampuan entah telah berunding dengan Gabenor Negeri-Negeri Selat William Yeoman untuk berdamai. Apakah kesan perundingan tersebut atas kedudukan jampuan entah? D, diiktiraf sebagai jampuan besar sering nanti. Okey, baik. Terima kasih banyak Tarun. Jawapan ini memang tepat, iaitu diiktiraf sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Jadi inilah kesan perundingan antara Yang Tuan Antah dengan okey Gabenor Negeri Selat iaitu William Jevol. Okey, soalan yang keempat kita teruskan dengan iaitu T Session. Silakan. Apakah bukti yang menunjukkan Datuk Siamang Gagap berpegang teguh kepada prinsip mempertahankan maruah bangsa? Ya. Yeah. A, menyokong Yang Tuan Antah, ataupun dia ada dua sahaja. Okey, sama ada A, yang menyokong Yang Tuan Antah, atau menentang askar British di Bukit Putus. Tapi rasanya kalau menentang askar British di Bukit Putus ini adalah Yang Tuan Antah. Jadi adakah jawapannya A, menyokong Yang Tuan Antah, wahai rakan-rakan sekalian? Okey. Ni Bid Ryan ni, betul ke jawapannya adalah A, Bid Ryan? Bid Ryan ni tak lain bukan Aiman lah ni. Man, betul ke Man? Man? Man pun tak ada jawab. Okey. Baik. Jawapannya adalah okey, jawapannya adalah A. Tapi mungkin ramai yang tertanya-tanya, cikgu, kenapa macam kita tak belajar pun Datuk Siamang Gagap ni? Okey, ada yang bertanya. Korang perasan tak kat mana ada belajar tentang Datuk Siamang Gagap ni? Korang perasan tak kat mana? Perasan ke tak perasan? Tak perasan eh? Kat mana cikgu eh? Ada si Datuk Siamang Gagap ni macam tak pernah dengar je. Yang kita belajar semuanya berkaitan dengan kaitan Tok Janggut, berkaitan yang lain-lain, tapi Datuk Siamang Gagap ni yang mana satu ni? Tak ada pun. Okey. So,
Pernah dengar tapi tak ingat. Ya, yeah, betul. Okey, so sebenarnya, okey, berkaitan dengan Datuk Siamang Gagap tu sebenarnya ada. Okey, tapi di mana cikgu? Iaitu, kalau kita nak lihat, ianya berada di, di sini. Okey, cikgu tunjukkan. Raya dengan raya. Oh, okey, baik. Sebenarnya di sini. Okey, iaitu ini. Nampak tak? Pada muka surat yang pertama ni, okey, penentangan masyarakat tempatan ni, kemudian kamu tengok kepada okey muka surat yang kedua, dan muka surat kedua ni adanya Datuk Siamang Gagap. Nampak tak? Okey. So kalau kita lihat, inilah dia Datuk Siamang Gagap. Okey, iaitu berpindah ke sini nanti, beliau bertanggungjawab memimpin angkatan perang Seri Menanti menentang askar British dalam perang Bukit Putus. Pada 25 November 1875. Jadi rupa-rupanya kenafal ke cikgu? Bukan kenafal, tapi kena faham je. Okey. Menang ke? Sama juga. Sama juga dia punya hasilnya. Iaitu berlaku penentangan dan juga akhirnya Datuk Siamang Gagap pun sebenarnya terbunuh. Okey. Jadi untuk jawapan bagi soalan yang keempat ini, okey, jadi cikgu faham bahawa ramai yang tak alert tentang perkara ini. Jawapan yang betul adalah sebenarnya menentang askar British di Bukit Putus. So jawapannya adalah C. Setelah kita lihat dalam buku teks itu. Baik, terima kasih banyak Teh Sishun untuk okey membacakan soalan tadi. Okey. Baik, soalan yang kelima. Okey, kalau kita lihat soalan yang kelima, okey, kita berikan kepada Sokalingam. Silakan Sokalingam, soalan nombor lima. Mengapa Datuk Bahaman menentang British di Pahang? Yeah. A, pembinaan balai polis. Okey, baik. Soalan nombor lima, mengapa Datuk Bahaman menentang British di Pahang? Kerana pembinaan balai polis. Yes, jawapan itu betul. Okey, baik, bagus. Terima kasih banyak kepada Sokalingam. Soalan yang keenam iaitu Raja Irdina. Silakan Raja Irdina untuk soalan nombor enam. Cikgu boleh dengar saya? Boleh, 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 boleh. Okey. Tokoh Cikgu Jai. Bukan tokoh, tokoh. pula. Sorry cikgu dekat kampung. Okey. Kampung kat mana ni? Perak. Perak kat mana? Kat Ipoh. Ipoh bukan kampung, Ipoh bandar. Alah, kira rumah saya kat Ipoh lah. Okey, baik. Okey, sambung soalan nombor 6. Okey. Tokoh berikut telah berjuang menentang penjajah, iaitu adalah Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah. Serangan Walker menyebabkan mereka terpaksa berundur ke A, Kelantan. Yeah, okay. So, serangan Colonel Walker menyebabkan mereka terpaksa berundur ke Kelantan. Yeah, terima kasih banyak kepada Raja Irdina. Walaupun berada di kampung, masih lagi menyertai kelas kita. Okay, baik. So, soalan yang ketujuh kita berikan kepada Nurul Hafizah. Silakan Nurul Hafizah untuk soalan yang ketujuh. Berdasarkan maklumat berikut, X ialah menyerang kubu James Brooke di Nangas Kerang dan membunuh Alan Lee. B, rentap. Berdasarkan maklumat berikut, X ialah rentap. So, X ni X kamu ke? Okey, baik. Nurul Afisha bukan eh? Okey, bukan. Baik. Okey, baik. So, nombor tujuh jawapannya adalah B, iaitu rentap. Okay. Soalan tanya X siapa kan? Baik. So, Cikgu Johor merupakan negeri yang mempunyai kuasa ketenteraan yang paling kuat daripada negeri Melayu lain ke? Okay. Kekuatan tu ada setelah Johor membuat hubungan baik dengan British. Setelah membuat hubungan baik dengan British lah. Yeah. Okay. Soalan yang ke-8 kita berikan kepada seterusnya, iaitu kepada Nur Alia Hanani. Silakan.
Apakah tindakan James Brooke yang menyebabkan Sharif Massaoud dan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur menentangnya? A. Syarikat diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Okey. Tindakan James Brooke yang menyebabkan Datuk Sharif Massaoud dan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur menentangnya, iaitu Syarikat diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Ya, okey. Iaitu kawasan Syarikat diletakkan di bawah pentadbiran Brooke. Sebelum kita teruskan, satu soalan daripada sebutan tu, Alia Hanani, kamu berada di Sarawak ke atau di Sabah? Ya, Alia Hanani. Sarawak. Okey, baik-baik. Sebab itu daripada pembacaan kamu, okey, kami mengetahui oh ini daripada Sarawak. Okey, baik. Terima kasih banyak Alia Hanani. Okey, soalan yang seterusnya, soalan 9. Okey. Iaitu Nasrin. Silakan Nasrin. Soalan nombor 9. Mengapakah Tok Janggut, seorang tokoh pejuang tempatan, menentang British di Kelantan? B. Pengenalan cukai tanah. Okey, baik. So kenapa Tok Janggut, seorang tokoh pejuang tempatan, menentang British di Kelantan? Kerana B. Pengenalan cukai tanah. Baik, bagus Nasrin. Okey, ya. Yeah. Pengenalan cukai tanah. Okey. Ya, cukai tanah. Cukai tanah tu yang dia kena bayar tu. Bila dia kena bayar, dia susah nak kena bayar. Kena bayar ikut ikut office hour lah. Kemudian juga segala-galanya kena bayar kan. Pokok pinang kena bayar. Kemudian cukai kepala pun kena bayar. Cukai tanah pun kena bayar. Kemudian kena bayar ikut office hour, kena bayar kat pejabat. Okay. Jadi, jadi itulah jawapan bagi soalan nombor 9. Orang mati masih ada kepala kena bayar. Orang mati tak payahlah. Orang yang hiduplah kena bayar. Kau ni kan, kalau orang mati tu dia kena bayar, dia bangun daripada kubur, dia pergi bayar, kelang kabut semua orang lagi. Apalah kau ni. Baik. Soalan nombor 10. Okey. Baik. Soalan nombor 10 kita teruskan dengan kita berikan kepada ya, Ryan Adam. Soalan nombor 10. Silakan Ryan. Cikgu, kalau tak ada kepala macam mana tapi hidup? Boleh, boleh. Kena bayar juga. Okey, iaitu. Kena bayar pakai apa? Okey, kena bayar pakai. Okey. Ya, Ryan. Silakan Ryan. Baca. Nombor 10. Okey, kalau tak ada kepala macam mana tapi hidup? Kalau tak ada kepala. Mungkin dia tak ada kepala lutut. Kalau tak ada kepala lutut, so boleh hidup lagi. Okay. So ada kepala yang di atas ni. Okay. Saya tengah makan. Aduh, kau ni kan Ryan. Kau tengah makan. Kalau tak ada kepala tapi hidup, dia boleh bayar tapi guna e-wallet. Kenapa kena bayar cukai kepala kalau tak ada kepala? Apa dah kau ni? Cukai kepala tu maknanya cukai individu lah. Cukai individu. Okay. Baik, nombor 10. Memandangkan Ryan Adam sedang makan. Okey, so kita serahkan nombor 10 kepada Aizuddin. Boleh tak Aizuddin untuk bacakan soalan nombor 10? Okey. Aizuddin. Boleh tak untuk bacakan soalan nombor 10? Ya, silakan Aizuddin. Boleh tak Aizuddin untuk bacakan soalan nombor 10? Boleh? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, kasi anggur you punya kepala. Okay. Boleh? Si saya rasa. Azuddin, Azuddin jangan ponteng ya. Ni siapa yang siapa yang tak menjawab ni dia pontinglah ni. Memandangkan sesiapa yang tak boleh baca sayalah. Ahmad Danish. Zafran. Zafran, kau ingat kau seorang ada apa? Ada ni, ada apa YouTube ke? Orang lain pun ada lah. Okey. Mic tak function. Pula. Okey. Baik, kalau begitu kita berikan kepada Ahmad Danish. Ahmad Danish boleh tak bacakan soalan nombor 10? Silakan Ahmad Danish. Mengapakah sini perjuangan Mat Saleh menentang Syarikat Pembangunan Utara?
SPDP di Sabah berakhir di Tamunan. Masih. Yeah. Okey, iaitu Mat Salleh terkorban dalam pertempuran. Betul? Ya, yeah, jawapannya adalah C. Mat Salleh terkorban dalam pertempuran. So, jawapannya adalah nombor 10, jawapannya adalah C. Mat Salleh. Wow, SKP. Balance. Okay, baik. So kalau kita lihat, nak sikit cikgu. Suka tingkau je nak order. Okay, soalan nombor 11. Kita teruskan dengan Iris. Iris kan, soalan nombor 11. Iris, silakan Iris. Saya nombor 12. Oh, Iris nombor 12 kan. So, nombor 11, Iza. Silakan Iza. Iza ke Mildred? Mildred. Mildred, soalan nombor 11, Mildred. Boleh tak bacakan? Soalan nombor 11, Mildred. Boleh, Mildred? Kalau boleh, kasih anggut dia punya kepala. Mildred, boleh tak? Boleh tak bacakan soalan nombor 11? Ada tak Mildred ni? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Jangan senyap, seram saya. Itulah. Jangan senyap. Kami semua kalau senyap-senyap, seram. Sebab biasanya senyap-senyap ni maknanya okay, log in je, lepas tu hilang. Okay. Okay. So ada? Ada ke tak ada ni? Tak ada. Mildred? Mildred tak ada ni. Mungkin ada berlaku sesuatu, sesuanting. Sesuanting yang berlaku. Mungkin ada sesuanting yang berlaku. Baik. So kalau begitu soalan nombor 11 kita berikan kepada... Baik, kita berikan kepada Alisha Afrin. Alisha Afrin ke? Alisha Afrin dah. Bolehlah Alisha Afrin. Okay. Boleh tak untuk bacakan soalan nombor 11, Alisha Afrin? Boleh. Okay. Judul berikut berkaitan dengan kekejaman yang dilakukan penjajah British terhadap pejuang kedaulatan tanah air. Pejuang Datuk Mahajalela Datuk Sago dijatuhi hukuman bunuh. Sultan Abdullah Raja Ismail dibuang negeri. Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada kekejaman tersebut? Ya. D. Berwaspada terhadap anasi luar. Ya, okey. Nombor 11. Okey, iaitu pengajaran yang diambil daripada kekejaman tersebut iaitu berwaspada terhadap anasi luar. Cikgu rasa macam apa tahu? Cikgu rasa macam soalan nombor 12, 13 semua kan? Nak suruh Alisha Afri bacalah. Kan? Suara dia macam suara pengacara nona ataupun pengacara wanita hari ini. Cici. Kan. Jadi macam wow. Okey. So terpegun sekejap. Baik. Soalan nombor okey, soalan nombor 11. Terima kasih banyak Ali Chafrin untuk soalan 11. Jawapannya memang betul D. Soalan 12 kita berikan kepada Iris. Silakan Iris. Grup melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbirannya di Sarawak. Apakah tujuan pelaksanaan dasar tersebut? Tak tahu lah cikgu. Ini lagi aku risau. Okey. Grup melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbirannya di Sarawak. Apakah tujuan pelaksanaan dasar tersebut? Okey, jom kita tembak. Okey, kita tembak. Okey, mula-mula cara nak tembak apa? Kita buang dua jawapan yang tidak betul. Okey, Iris, cuba bagi tahu cikgu, agak kamu mana dua jawapan yang salah? C. Okey, mengukuhkan kuasa pemerintah. Ikut. Saya suruh tembak, saya tembak ajalah. Bukan, cikgu suruh cari mana yang salah pandai. Okey. So, bagi tahu cikgu dua jawapan yang kamu rasa salah ni, tak ada kaitan ni. Okey. D dengan C lah. D, mempelbagaikan kemahiran penduduk. Lain macam je kan? Kemudian, satu lagi yang kamu rasa kena buang. Okey, iaitu adakah C, mengukuhkan kuasa pemerintah? Okey.
Tapi yang lebih salah lagi ialah meningkatkan taraf hidup. Ya, kan? Apa kaitan penduduk tempatan dengan pentadbiran Sarawak dengan meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan? Apa kaitannya? Macam tak ada kaitan je. Jadi, so kita lihat antara B dengan C. Baik, antara B dengan C, sekarang ni kamu tembak. Mana yang lebih salah? Menjamin perpaduan rakyat? Ataupun mengukuhkan kuasa pemerintah? Yang mana lebih salah? B. Okey, lebih salah iaitu menjamin perpaduan rakyat. Jadi, kita tembak mana, Iris? C. Kita tembak C. Baik, so rakan-rakan sekalian, adakah tembakan dia betul? Jadi saya tembak cikgu kan? Ya. Kau janganlah tembak cikgu. Nak tembak tu di sini. Di sini, Aris. Lain macam tu. Okey, baik. So, okey. Jawapannya adalah ya betul, bab kata Izakil. 2012 jawapan dia memang C, Aris. Terima kasih banyak, Aris. Okey. Raja Irina, kamu pun nak tembak sini juga ke? Aduh, janganlah tembak banyak-banyak. Ramai-ramai tembak sini sekarang. Bocor kat sini. Baik, seterusnya. Bisa. Okey. Baik. Soalan. Okey, terima kasih banyak, Iris. Soalan yang ke-13. Banyak tumpahan darah. Aduh. Okey, 13. Iman. Iman, boleh bacakan tak, Iman? Soalan nombor 13. Iman, silakan, Iman. Iman adalah... Iman. Kebahaman dan pembesar semata tidak dibenarkan menguatkan. Okey. Lawan yang dipertanggungjawabkan oleh British ialah... Ya. Yeah. Agak-agak kamu yang mana? Tengok ke atas sikit. Okey, atas sikit. Okey, ni. Adakah resident councillor, pegawai magistrate atau pemungut hasil? So kamu pilih 1-2 ke, 1-3 ke, 2-3 ke, 1-4 ke, mana-mana? 1-2. Satu dan dua, resident dan resident councillor. Anda yakin? Yakin. Anda tak nak guna tahlian hayat? Okey. Baik. So kalau kita lihat, pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk memungut cukai, kalau kamu jawab resident dengan resident councillor, jawapan ini adalah jawapan untuk yang salah, yang tidak benar. Sebenarnya pegawai yang dipertanggungjawabkan di Pahang untuk mengutip cukai ialah pegawai magistrate dan juga pemungut hasil. So jawapannya adalah 3 dan 4, iaitu D, 3 dan 4. Betul tak kawan-kawan sekalian? Betul tak kawan-kawan? 3 dan 4. Ya betul. 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 So dipungut hasil cukai lah kan. Ya betul, betul. Betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul. Okay. So jawapannya adalah D, 3 dan 4. Terima kasih banyak. Okay, Farah Farhana dan juga Amar Danish. Soalan yang ke-14. Okay, kita berikan kepada okey, Izakil. Silakan Izakil, soalan 14. 14, Igu. Ya, ya. Okey. Okey. Maklumat berikut merupakan dasar takbiran SBUB terhadap penduduk Pulau Sabah. X, dilarang membuka tanah baru untuk pertanian pindah. Dua, suami isteri dipaksa tinggal secara berasingan. X, murut. Okey. Suku kaum X yang mana suami isteri dipaksa tinggal secara berasingan itu adalah suku kaum murut. Ya, betul. Tapi ini bukan X kau kan, Zakil? Bukan X kau kan? X saya Melayu, tak ada. Okey. Baik. Okey. X kamu Melayu. Okey, baik. Maknanya ingat lagi lah X tu, ceh. Okey, baik sekali. Okey, ya betul, Tarun. Betul. Ish. Soalan yang ke-15. Okey. Soalan ke-15 kita berikan kepada Husna Alidrus. Silakan Husna Alidrus untuk soalan ke-15. Yeah.
Saya satu kelas saya hafal penuh fakta. Serius lah takut. Okey, 15. Silakan. Okey, baik. Bagus, bagus. Bagus. Ya, Husna Ali terus. Boleh tak bacakan soalan nombor 15? Boleh? Husna Ali terus, boleh ke? Ada tak nama pelajar Husna Ali terus dalam kelas ini? Okey, kalau ada masalah mic sila bagi tahu ya. Okey, jangan jangan diam-diam, seram. Bak kata Izakir seram nanti. Okey. Baik. Ada tak Husna Ali terus? Tak ada. Okey, tak ada juga. Mic saya dah baik, ada soalan. Eleh kau Ryan. Okeylah Ryan, kau ambil lah soalan nombor 15 ni. Ambil soalan nombor 15 ni. Silakan. Sibuk nak makan lah, apalah kan. Sebenarnya mic dah betul dah. Baca. Baca sekarang. Tanya sebelum program menawar kubur untuk mungkin saya pada tahun 18 dan tahun 18-18. Bekas penggunaan kubur tersebut. Ya. Jawapannya? Di sini di kawasan ini. Okey. Dipagari dengan kayu berlian. Raya, siapa yang nyanyi tu? Tukar terbalik aku dengar dia buatnya. Adik kau eh. Nak naik tumpah dah apa next KP cikgu. Kau kan aduh ya. Pitching tu daripada B kepada B flat tau. Lepas tu jatuh kepada C sharp. Aduh pening kepala. Okey. Sedap kan? Sedap sedap. Adik kau nyanyi memang sedap. Tapi kalau tak nyanyi lagi sedap kot. Baik, seterusnya. Okey, baik. B flat P C sharp naiklah cikgu. Oh ya ke? C sharp naik. Yalah C sharp naik B flat dia turun. Okey, baik. Baik, 15 jawapannya adalah 2 dan 3. Ya, dibina di kawasan yang tinggi dipagari dengan kayu berlian. Jawapannya memang adalah C. Okey. So 15 adalah C. Dan soalan 16, soalan yang terakhir. Okey, kalau kita lihat akan dibacakan oleh Farah Farhana. Silakan Farah Farhana. Jadual berikut berkaitan dengan kebangkitan rakyat Terengganu menentang penjajahan British. Yeah. Poin ke-20, kebangkitan tani di Telemong, pimpinan Haji Abdul Rahman Timbong. Yeah. Apakah kebangkitan tersebut berlaku? B. Pengenalan peraturan tanah. B. Pengenalan peraturan tanah. Alamak. Tak ada soalan lagi lah. Kalau ada soalan lagi, cikgu nak suruh je Farah Farhana baca lagi. Suara tu macam sepoi-sepoi bahasa je kan, lembut aje. Okey. Macam suruh nak masuk baca lagi ya. Okey, baik. Soalan nombor 16 jawapannya adalah B. Terima kasih banyak kepada Farah Farhana. Okey, baik. So, kita telah habis dengan 16 soalan, okey, soalan objektif. So, sekarang kita akan pergi kepada okey, inilah dia soalan-soalan. Okey, boleh tengok filem? La ilaha illallah, baru jawab sikit dah nak tengok filem. Korang ni kan ada soalan-soalan lagi ni. Alah korang ni kan. Ke korang nak pergi terus kepada soalan-soalan struktur. Okey, soalan-soalan struktur seperti ini. Okey, iaitu okey, soalan struktur ni kan selalu keluar dalam exam. Selalu keluar dalam exam. So, dari bahagian D nya. Allah terima kasih. Sama-sama Farah. Okey, baik. Okey, minggu depanlah cikgu ngantuk ni. Amboi korang ni. Okey. Boleh